Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat bersua kembali dalam program Dunia Pendidikan Nah di sore hari ini tentu saja bersama saya Halida Haris Namun sebelumnya kami ingatkan untuk tetap laksanakan protokol kesehatan Meliputi 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan serta menjaga jarak aman di kesempatan kali ini, di program Dunia Pendidikan, kita akan membahas kembali tentang bagaimana persiapan pembelajaran tatap muka pada jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu kemitraan. Sekolah sehat atau kolase bersama perguruan tinggi untuk menyiapkan uh, pembelajaran tatap muka pada jenjang pendidikan anak usia dini di kota Surakarta. Nah, di sore hari ini telah hadir beberapa narasumber kita, yaitu yang pertama ada Ibu Galuh Muria Widawati (SPMM), beliau selaku Kepala Bidang Paut dan Dikmas Dinas Pendidikan Surakarta, serta Bapak Insinyur Agus Budiono, Magister. Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian uh, UTP. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, Ibu Bapak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, yeah. sehat yeah. uh, Ini bicara tentang kemitraan Ibu. Nah, sebenarnya kemitraan sekolah sehat itu seperti apa sih programnya atau sebenarnya ini tuh apa untuk men menyiapkan pembelajaran tatap muka seperti itu? Iya. Yeah. Uh, yang melatari ad, melatar belakangnya adanya terkolase ini kemitraan sekolah sehat ini adalah uh, dikarenakan sebentar lagi uh, jenjang paut ya, pendidikan anak usia dini ini akan uh, segera untuk dibuka PTM-nya pembelajaran tatap muka. Hmm. Nanti di bulan Juli ya melihat perkembangan dari tren COVID yang ada. Nah, uh, kami sudah sedang mempersiapkan dan tentunya kalau kita mempersiapkan ya uh, kita tidak mungkin bisa sendiri karena jumlah PAUD di Surakarta itu banyak sekali. Hmm. Ada 530. PAUD di Surakarta, Satuan PAUD di Surakarta terdiri dari layanan Taman Kanak-Kanak atau TK, kemudian kelompok bermain TPA, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD jenis atau SPS. Hmm. Nah. Uh, karakteristik mereka tentunya ber, sangat berbeda dengan sekolah-sekolah uh, formal dalam hal ini di pendidikan dasar di SD ataupun SMP. Sedangkan kalau di PAUD ini memiliki karakteristik yang merupakan rumah kedua bagi anak. Hmm. Nah, uh, tentunya kami harus menyiapkan dulu satuan PAUD ini dalam segi sarana prasarana ya, terutama itu uh, di samping hal-hal lain. Kemarin kita sudah sudah mengirim atau menyebar Google form untuk kesiapan paut-paut uh, apakah uh, dia siap sudah siap untuk melaksanakan PTM dalam hal ini dia mengevaluasi diri ya dan kemudian hasil itu nanti akan dilakukan pendampingan dan pembimbingan nah, salah satunya adalah dengan mitra ini hmm. nah uh, ada 10 mitra yang akan mendukung pada pelaksanaan uh, Pembelajaran tatap muka nanti. Nah, diantaranya kita nanti juga tetap mengusung pada konsep sekolah sehat, hmm. ya. Uh, konsep sekolah sehat diantaranya adalah ada pendidikan kesehatan, terutama paling penting itu, apalagi ini di tengah masa pandemi hmm. ini. Kemudian yang kedua tentang pelayanan kesehatannya, apakah di satuan pot sudah ada dan yang ketiga adalah di lingkungan uh, sehatnya, ya, lingkungan lingkungan di PAUD itu agar agar apa? Sehat dan nantinya siap menerima anak-anak ya dikarenakan satu tahun lebih ini Satuan Poh di Surakarta itu sangat terpuruk ya sarana-prasarananya yang terkait mereka sudah tidak ada pembelajaran di wajaran tatap muka di sekolah sehingga Uh, banyak sarana prasarana yang sudah mulai rusak, kemudian uh, apa apa-apa order itu sudah mulai berkarat, hmm. lepas sekrup dan lain sebagainya, termasuk taman-taman penginapan mereka yang semula mereka sudah tata ya dengan ba baik dan sekarang karena tidak ada sentuhan lagi ya anak-anak nah. juga tidak hadir di situ sehingga banyak terpenggalai hmm. begitu. Nah itu kita perlu dukungan dari berbagai uh, pihak yes. diantaranya ada stakeholder pemerintah dan non pemerintah dan juga dalam hal ini adalah perguruan tinggi hmm. ada tiga perguruan tinggi yang uh, mendukung pada persiapan untuk PTM di jenjang PAUD Yang pertama adalah dari Fakultas Pertanian UTP Surakarta hmm. yang Uh, sudah juga mengantarkan uh, PAUD di Surakarta pada tahun 2017 ini menjadi juara satu lomba sekolah sehat tingkat nasional waktu hmm. itu kita mengirimkan T.K. Al Azhar Siva Budi hmm. dan beberapa juara satu. Salah satunya dukungan untuk Green School-nya adalah dari Fakultas Pertanian okay. UTP Surakarta. Kemudian selain itu ada juga dari Fakultas Kedokteran Gigi terkait dengan kesehatan gigi dan mulut dari UMS. Hmm. Kemudian uh, terkait dengan gizi dan uh, kesehatannya dari uh, ITS PKU Muhammadiyah itu. Baik, jadi uh, ada beberapa kemitraan uh, untuk bersama perguruan tinggi ya, ini ya bu untuk ya. mempersiapkan Kalo. nah ini ada bapak Agus eh, ya. selaku dekan Fakultas Pertanian ya. di UTP ya pak ya. Uh, <laughs> jadi seperti apa pak peran uh, per per fakultas pertanian untuk ya. mempersiapkan pembelajaran tatap muka ini gitu, ya. untuk jenjang Paut khususnya terima kasih uh, selamat siang pemirsa selamat bapak. ketemu bunda Galuh <laughs> yang saya kagumi buat <laughs> ini, ya, <insya> <laughs> mbak Eda ya, eh, apa ya saya akan memulai menjelaskan bahwa Fakultas pertanian UTP ini eh, memiliki eh, peminatan eh, mata kuliah salah satunya adalah eh, urban farming, ya urban farming itu sebuah konsep pertanian untuk dihadirkan di kota, di perkotaan. Nah di situ dikembangkan bermacam-macam model eh, budidaya ya. Eh, mau yang hidroponik kemudian vertikultur kemudian ada juga budidaya eh, apa, eh, tanaman secara kapiler dan sebagainya. Nah lalu kemudian eh, saya digandeng bunda ini ya harus mau lah yeah. gitu <laughs> <laughs> harus mau dan kemudian eh, dalam konsep kami bahwa persiapan eh, sekolah ya mau PAUD, sd dan seterusnya itu Uh, harus dilakukan persiapan kesehatan secara komprehensif. Hmm. Ya. Uh, Oke lah, kalau kesehatan uh, manusianya, urusan dokter ya, uh, <laughs> dinas kesehatan itu ya. Nah, kemudian sehat yang lain apa, kira-kira? Nah, hmm. kita coba mungkin di lingkungannya, mulai dari the saluran drainase yang sering kali kita ada satu kawasan yeah. yang salur, saluran drainasenya itu nggak lancar. Yeah menimbulkan bau menyengat Beda. kemudian juga Beda. ditambah lagi nyamuk dan sebagainya ini ini uh, bisa menjadi sumber penyakit ya hmm. kemudian uh, sehat dalam artian uh, fisik material hmm. ya itu artinya ya benda-benda harus bersih gitu hmm. ya lalu yang tidak kalah penting sirkulasi udara hmm. ya sirkulasi udara jadi rumah saya itu di belakangnya Bunda saya kasih lubang dari saya buka lubang memang hmm. Jadi supaya udara dari depan ini bisa masuk. masuk. Kalau semua tertutup kan udara sini balik lagi ke sana, hmm. ya. Nah, sirkulasinya biar bagus. Ya mungkin nanti kalau saya diajak Bunda untuk inspeksi ke sekolah, ya maaf ini. Ya. <tuh. tuh. guruh>. Itu perlu kita <tuh>. lihat. Ya, ya, ya. Saya pernah masuk ke sebuah kawasan mall ya, nggak sebut namanya ya. Tapi di situ ada satu lorong tuh yang pengap gitu ya. ya Jadi ketika saya masuk wah ini kalau saya masuk gini, Besok mesti kena flu ini, ya minimum wahing-wahing gitu kan. Ya. Ya. <laughs> Jadi eh. itu, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah uh, penataan uh, tanaman. ya Betul. Jadi uh, kita harus punya cara pandang yang sama bahwa kualitas udara ini harus kita jaga kebersihannya. Hmm. Nah, salah satu caranya adalah tan menghadirkan tanaman. ya, ya. Allah sudah menciptakan tanaman ini, tanaman itu jasanya sangat mulia. Dia bisa menghasilkan oksigen begitu banyak, ya kalau kita uh, bisa lihat itu jumlah udara yang kita hirup. Satu orang itu mungkin sekitar setara 11.000 hmm. liter. liter tiap hari loh, hmm. tiap hari. Dan itu kalau dikonversi kira-kira 91 juta. Wah, ya satu hari itu? ya satu hari <laughs> ya. Gitu. Nah, wow. nah, ini alangkah, alangkah alangkah bisa menyesal Betul. ketika udara yang dihirup itu ternyata mengandung gas racun Betul. dan sebagainya ya. Betul. Nah, itulah sebabnya perlu dihadirkan tanaman ya, perlu Ada sebuah uh, penelitian yang menyebutkan di ruangan sekitar 9, berapa tiga meter ya, totalnya hmm. 10 meter persegi, itu perlu dihadirkan dua tanaman agak besar ya. Hmm. Lalu ada juga disebutkan ruangan 4 kali 5 meter persegi, itu dihadirkan uh, satu tanaman hias, akan meningkatkan kualitas udara uh, lebih lebih sehat 25%. Hmm. Ya kalau mau lebih, ya, lebih sehat lagi kan, tinggal ditambah lagi, ya, ya. makan ya. Ini jadi, Bila mana perlu, uh, dimunculkan sebuah konsep bahwa kantor-kantor dimanapun itu harus satu kantor sediakan satu greenhouse. Lalu nanti konsepnya satu ruang, satu tanaman. Ini, betul. ini penting. Nah, karena apalagi Jawa ini kan lambat laun kan lahan satu, makin ya. mengecil. Majin, ya kan? betul. Nah, meskipun udara itu bebas bergeraknya sana-sana, tetapi yeah. kan... Uh, kalau uh, apa gerakannya itu terbatas bangunan ya. dan sebagainya, ya. nah itu kira-kira. Iya, -kira, uh, uh, Saya, ya, ya, saya ya. makasih Bunda Galuh ini kok saya dilihat uh. sampai ke situ ya. <Glissan> 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 Mudah-mudahan lah bahwa kami bisa ikut memberikan kontribusi. Jadi lalu kemudian uh, implementasinya kayak apa? Mewujudkannya bisa dalam bentuk yang sederhana, mungkin ditanam di pekarangan itu ya. Itu ya yang sederhana tanah dicangkul ya, hmm. kasih lubang kasih tanaman begitu pelihara kemudian yang lebih maju sedikit mungkin dibuat tabu lampot, ya tanaman buah dalam pot ya hmm. itu punya banyak aspek lalu e, yang ketiga dihadirkanlah di dalam ruangan hmm. ya peran dari e, tanaman tadi selain bahwa itu menyehatkan dia muncul keindahan ya hmm. ya kan justru estetikanya iya, ya betul kan? ya Uh, apalagi kalau yang direkatkan bonsai itu kita yeah. lihatnya wah dah. itu sekaligus apa ya bisa mengurangi stres lah <laughs> <Yeah>. jadi sehat <laughs> dan itu. indah iya yeah, sehat dan indah lah nah lalu iya syukur syukur bahwa ketika tanaman dihadirkan di pekarangan itu ada hasil secara ekonomi mm. ya bila mana perlu Bikin sekolah itu ada unit-unit produksi Entah. ya. Saya saya pernah mengusulkan itu salah satu objek wisata ya tolong ini dibuat basis produksi mm. mau ditanam khusus cabe misalnya mm. ya. E, pengalaman alumni kami nanam 500 meter ya itu bisa dihadirkan populasi cabe 700 Ya ketika hadir, ketika harga hadir cabe ya itu empat puluh ribuan, itu sudah bisa untuk beli motor sepeda <laughs> motor ya, dan sepeda <laughs> oh, motor motornya baik. yang enggak ecak-ecak dia yang sekelas tiga puluh juta lah, <laughs> <juta. Wow. laughs> gitu kan? Nah, bayangkan kalau sekolah itu bisa ya, menghasilkan ya, juga saya melihat ya, ya. ada sekolah ya, yang ekonomis. pekarangan dalamnya luas loh pun, ya. ya Ya, ada ada itu, itu eman-eman ya. gitu, kalau tidak dimanfaatkan iya, betul. padahal matahari ini hadir sedemikian banyaknya kan hmm. leluasa lah, ya kira-kira ya, gitu ya, oke. Oke. jadi karena kompleks tadi ya bunda, ya. untuk uh, mempersiapkan uh, pendidikan paut, tidak hmm. hanya dari segi TK-nya sendiri, ya, tapi lingkungan juga harus jadi, diperhatikan antara software dan hardware-nya itu harus ya. balance gitu, ya, betul. Nah, artinya kan kalau di uh, satuan paut itu kan, um, apa, fisiknya ya hmm. fisiknya bangunannya itu kan macam-macam hmm. ya ada paut yang berbasis masyarakat hmm. itu ada di berada di uh, rumah tinggal rumah juga tinggal, ya, ya. Itu. kemudian ada di pendopo kelurahan hmm. ada di garasi hmm, yeah. dan seperti itu nah ini kalau uh, nanti harus membuka pembelajaran tentunya kan uh, pembelajaran tetap muka ya tentunya hmm. harus dipersiapkan terkait dengan dengan adanya pelayanan kesehatan pendidikan kesehatan kemudian lingkungan sehatnya Nah hmm. kalau lingkungan sehat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi tidak diperhatikan ya hmm. uh, uh, misalnya tidak ada tanaman di situ ya, sehingga uh, asupan oksigennya kurang ya sehingga ini akan mengakibatkan anak-anak akan mudah cepat lelah, lelah konsentrasinya flu, ya, juga. konsentrasi juga hmm. akan akan berkurang nah maka uh, kami berharap dengan kemitraan ini nanti bersama dengan Fakultas Pertanian UTP nanti uh, bisa bersama-sama membantu kami untuk menyiapkan PTM dalam hal uh, lingkungan sehatnya itu tadi. karena juga uh, kami dari keterbatasan kami ya kan nggak mungkin kita semuanya kalau mungkin kan Dinas Pendidikan lebih mengontrol ke kurikulum, kurikulum. kemudian kelembagaannya Tetapi hal yang plek-pleknya plekenik yeah. ya. <laughs> tambahan-tambahannya <laughs> ya, ya, yang Yang kita butuh Butuh dukungan, butuh dukungan dari, dari berbagai dari, pihak mm -hmm. begitu karena memang uh, PAUD itu kan seperti hanya kita tahu untuk mendidik satu anak itu perlu satu orang, satu kampung. Satu kampung. Ya. <laughs> <laughs> Jadi harus semua ikut membantu iya, karena kan semua holistik ya mm -hmm. anak itu dari mulai uh, apa pendidikannya, perlindungan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan. Mm -hmm. Nah, itu harus semuanya itu mendukung pada pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga ketika anak masuk ke satuan PAUD ya itu satuan PAUD itu harus benar-benar sudah ready ya siap benar untuk menerima uh, apa, kehadiran anak ya tidak hmm. hanya dia siap dalam hal dia punya kurikulum yang sudah disesuaikan dengan pandemi guru sudah divaksin kemudian protokol kesehatannya nah tetapi juga harus siap dalam penataan di lingkungan pautnya itu karena sudah satu tahun mereka terbengkalai iya. dan ini butuh waktu untuk menata lagi mereka gitu -gitu. free nya lagi untuk Iya dan hati. yang paling uh, paling memprihatinkan lagi ya dalam hal pendanaan mm -hmm. uh, sampai saat ini ya uh, kita ada beberapa paut yang yang peserta didik didiknya itu menurun hmm. ya menurun menurun dari ya karena pandemi ya karena yeah, orang tua ya, banyak yang mungkin lebih memilih mendidik anak di rumah hmm. sehingga berkaitan dengan itu mereka hanya mengandalkan dari BOP ya atau juga dana-dana e yang ada di di istilahnya apa ya ngupengke tampah gitu yang biasanya masyarakat ya syarat, nah, seperti itu nah <tabas sculptures> sehingga e, untuk maintenance untuk perawatan dari apa Pautnya itu gitu kurang, kurang ya jangan kan untuk itu untuk gaji gurunya aja nggak ya, ada oh begitu iya, loh oh. nah oh. itu kan oh. uh, memprihatinkan sekali oh. gitu baik uh, ibu bapak kita akan lanjutkan karena uh, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini baik pemirsa mta tv dimanapun anda berada kita akan kembali pembahasan kita mengenai persiapan pembelajaran tatap muka pendidikan anak usia dini setelah jeda pariwara berikut ini tetap di dunia pendidikan